Wisata edukasi Kampung Coklat terletak di Kabupaten Blitar. Harga tiket masuk untuk weekday sebesar Rp5.000 dan untuk weekend sebesar Rp10.000. Jam buka weekday 8 pagi hingga 4 sore dan pada saat weekend 8 pagi hingga pukul 8 malam. Dan begitu kita masuk, kita disuguhi area Instagramable yang cocok sekali digunakan untuk spot foto. Banyaknya kolam ikan koi yang menjadi ikonnya Kota Blitar serta suara gemericik air menambah nyaman dan adem tempat ini. Dan tidak salah jika wisata edukasi Kampung Coklat menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit keluarga. Di sini fasilitas yang disediakan sangat lengkap, mulai dari fasilitas umum seperti musola yang nyaman, toilet yang bersih, juga terdapat banyak sekali permainan untuk anak. Ada banyak sekali wahana air seperti perahu dayung dan sepeda air. Selain itu juga ada trampolin, kereta kelinci, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, terdapat juga cooking class, di mana pengunjung bisa membuat dan menghias coklat sesuka hati. Tapi sebelum mengikuti cooking class, kalian wajib membeli tiketnya terlebih dahulu ya. Nah, di bagian tengah dari Kampung Coklat terdapat terapi ikan. Terapi ikan adalah terapi yang dilakukan oleh ikan-ikan kecil yang memakan sel-sel kulit mati di sela-sela kaki kita. Dan di spot ini sangat disukai oleh anak-anak maupun pengunjung dewasa. Puas bermain dan berfoto, pengunjung bisa langsung menuju ke area food court. Di area food court ini disediakan berbagai pilihan menu makanan yang bisa mereka pilih sesuka hati. Dan disediakan juga ruang khusus untuk menyusui. Hari Senin. Lumayan ramai ya. Setidaknya kita bisa dapat spot-spot yang kita mau, artinya tanpa harus ngantri. Ini di sepanjang kafetariannya ada banyak pohon jambu, tapi dilihat jangan disentuhin dan dibawa pulang alias dicukur. Kena karma kayak sakura. Kuning. Kakao atau coklat ini kan jenisnya kan macam-macam. Nah, aku nggak tahu ini yang jenis apa pokoknya. Yes. Stop it. Ini adalah pohon coklat yang sedang menguning. Nggak tahu yang matangnya kuning apa. Oh, lak mateng kuning, Bo. Kuning ya. Jadi itu harus mateng ya, Nak? Iya. Nah, yang ini nih, yang hijau ini baru mengkal-mengkalnya. Terus tuh banyak. Mana lagi? Buahnya udah mulai pating grandul, lek bahasa wong Jawa ngono ya. Tuh. Oke. Kalau mau pulang lewat sini ya. Kita langsung ke sana. Pulsen jeruk kayak enaknya nggih. Itu jambu. Jeruknya enggak ada. Ini. Iya, sing palpi ya. Jeruk enggak ada. Frasti. Aku frasti eh, Bang. Madu. Makasih, Mbak. Saya ambil ya, Mbak.
Pada sisi bagian timur terdapat lans yang sangat luas dengan tanaman coklat yang sangat banyak. Dan juga ada fasilitas live music pada saat akhir pekan ya. Bagi pengunjung yang ingin menginap, tersedia guest house syariah di dalam wisata edukasi Kampung Coklat dengan tarif yang sangat terjangkau dan fasilitas yang sangat bagus. Ada banyak penunjuk alam, jangan bingung kita mau pilih spot yang mana. Penunjuk arahnya sangat jelas. Ini yang paling disukain kalau kita udah habis capek keliling-keliling. Nah, ini spot yang lagi kita tuju nih, Coklat Gallery. Kalian bisa pilih-pilih oleh-oleh buat keluarga di rumah. Terakhir masuk ke situ. Sejuk. Sedih banget ini. Dan di dalam coklat galeri ini pengunjung bisa membeli oleh-oleh aneka olahan coklat, aneka ragam buah tangan, dan juga berbagai macam souvenir yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Nah, setelah puas berbelanja aneka olahan dari coklat, jika pengunjung mau langsung bergegas pulang, bisa mengikuti papan petunjuk yang sudah tersedia. Dan di lorong menuju pintu keluar terdapat stand olah-olah berupa buah lokal yang disimpan. Pengunjung bisa langsung membelinya sebagai buah tangan keluarga yang ada di rumah. Sudah keluar dari Kampung Coklat menuju parkiran. Agak panas sedikit ya, sedikit deh. Tapi yus, siloy. Ini agak-agak panas, sangat panas sekali. Iya, silo. Ini ada gaya kita yang gampang. Bisa kita sampai kepanasan, guys. Iya. Mau tahu muka kita lagi kepanasan? Oke lah kalau begitu, kita putar kameranya. Panas. Olahraganya kalah. Sama kita nih, bawa peralatan perang buat temen Tino semua, biar senang dan bahagia ya. Jangan lupa pakai masker. Iya. Oke guys, kita sudah mau nyampe parkiran ya. So, we meet all again.
wortelnya